Selamat sore umat manusia, balik lagi dengan saya Enggal yang akan review BMX-nya Sultan Kediri. Sultannya Kediri. Kenapa saya bilang punyanya Sultan? Habisnya 18 juta. Gila kan? Kenapa bisa habis mahal? Habis banyak banget. Pengerjaannya itu detail banget ya. Dan beberapa kali kalau apapun yang tidak cocok dengan dia, kita ganti. Pak bosnya gitu. Apapun dia bayar. Udah buatin bagasi kemarin di sini yang perseginan itu nggak cocok. Bagasi, tempat kaki dan lain-lain semuanya di sini nggak cocok. Kita ganti. Apa yang dimau kita kasih. Oke, langsung review aja kenapa bisa DMX ini habis banyak. Ini pak bosnya yang minta untuk tambahan bahan bakar ya, dari botol minuman miras. Ini kapasitasnya kisaran 1 liter, gas tanknya ini 1 liter kurang lebih, jadi ada 2 liter bahan bakar. Udah cukup lah buat keliling kemana-mana. Untuk lain-lainnya sama, tipe frame-nya sama kayak sebelumnya kita buat, sama aja sih, nggak ada bedanya. Pengerjaan mahal dan murah itu sama aja, kekuatannya sama juga. Ini pakai tipe frame yang monoshock, nih monoshock yang biasanya kita cuma shock ini, swing telanjang. Ini dikasih kondom, bosingnya, bosing set, semua itu kita pakai kuningan. Mulai bosing shock, bosing stang, riser, roda depan belakang, sampai buat pemanis aja. Ini penutupnya sok, jok. Ini niat banget lah buat BMX ini menurut saya. Ada yang beda, biasanya knalpot kita pakai di atas, ini pak bosnya nggak mau, minta knalpot di bawah. Karburator pakai originalnya KX. Harganya 1,5 juta sekarang ya. Sok depan ini RST stick, tah apa itu namanya saya nggak begitu paham, variasi gini. Satlamnya juga biasa aja dengan variasi 3 LED, tapi bagus, ini bagus, fokus kok ya, nyawanya juga terang. Stang custom dari BMX. Master rem depan belakang kita pakai Brembo. Disc brake kita Brembo juga. Tromol custom dari kita itu. Terus kaliper depan Brembo. Selang remnya pakai apa ini, Rabbit. Untuk belakang, selang rem belakang itu kita pakai sambungan. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai selang belakang, untuk punya matic itu biasanya NMAX atau apa itu terlalu panjang ya. Jadi ngakalinya gimana biar nggak terlalu panjang? Ya udah, kita pakai panjang 90 cm itu 2, kita tanggung aja, dibuatin dulu. Untuk saklar, top lamp di atas saklar ya. Tutupnya biasa sama kayak yang lain, kita pasang on off, engine start, lampu, kelihatan. Kaliper belakang Brembo, box pengapian semua masuk di sini. Pengapian mulai aki kita pakai motobed. Atasnya ini box pengapian, bedding semuanya masuk di dalam sini. Rantai kita pakai triple S, pakai gear tipis. Lainnya tromol chrome, velgnya kita pakai ukuran 160. Sorry 140. Merek TDR Usip. Barangnya mulai langka. Satunya velg ini ada yang jual kisaran di angka 500, tergantung tokonya, 500, 400 atau berapa ya. Untuk handgrip kita pakai Koso. Filter udara Koso. Ini variasi aja murah, 50.000 atau 100 lagi. Footstep biasanya kita pakai standar, ini kita pakai punya motocross CNC. Untuk ban kita pakai Innois karena bangkunya nggak mau kita kasih buat gede, kasih betlek itu tuh nggak mau. Akhirnya cari IRC di sini lumayan susah ya, akhirnya kita kasih Innois aja, sama aja sih batiknya dan selera. Sebenarnya kalau saya lebih suka ban yang pakai betlek sih kemarin rencananya, tapi bagusnya dan motor ini nyaman banget, motor yang paling nyaman saya buat selama ini BMW punya bos Nanang sendiri. Untuk lain-lain ya langsung aja lihat sendiri ya, detailnya semuanya pengerjaan. Untuk mesinnya kita sunblasting, jadi untuk mesin berlik yang dari kita itu udah kita rebuild, jaminan bener-bener sehat banget. Jadi nggak usah khawatir untuk yang pesen unit ke kita ada mesin rewel atau ngebul atau oli bocor atau sebagainya lah, semua spare part yang kurang bagus sudah kita ganti baru kalau unit dari kita. Oke, terima kasih, semoga